Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk semua ya? Ya, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, kita pasti sukses. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semangat pagi hari ini hingga nanti jam berakhir pelajaran ya. Dan ya, semoga Allah selalu memberi keberkahan kepada ilmu yang kalian peroleh hari ini. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang materi apa ya? Ya, Farel. Belajar tentang struktur dan ciri bahasa cerita inspiratif, Bu. Belajar tentang struktur dan ciri bahasa cerita inspiratif. Apakah benar begitu, Nena? Benar, Bu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur, ciri bahasa, dan unsur-unsur pembangun cerita inspiratif. Alhamdulillah, berarti kalian masih mengingat apa yang sudah Bu Vika ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Menyambung materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana menulis cerita inspiratif yang baik dan benar. Anak-anak, Bu Vika punya satu foto tokoh. Silakan kalian perhatikan dan lihat siapa sosok tokoh ini. Ini, ayo siapa? Coba tebak siapa tokoh ini? Ya, Pratama Arhan. Pratama Arhan. Witan Sulaiman, Bu. Witan Sulaiman, ada lagi? Asnawi Mangkualam Barat, Bu. Benar, ini adalah sosok Asnawi Mangkualam Bahar. Apa yang kalian ketahui tentang sosok tokoh ini? Ya? Pemain timnas. Pemain timnas. Pemimpin yang tangguh. Pemimpin yang tangguh. Disiplin. Disiplin. Kapten kesebelasan. Kapten kesebelasan. Tegas. Tegas. Cukup. Sekarang kita cek bersama ya, apakah benar jawaban kalian? Seorang Asnawi Mangkualam Bahar adalah seorang yang pemain timnas, benar. Pemimpin yang tangguh. Kapten kesebelasan, siapa tadi yang menjawab pemimpin yang tangguh? Saya, Bu. Mengapa kamu bisa mengatakan jika seorang Asnawi Mangkualam Bahar adalah pemimpin yang tangguh? Saat menonton pertandingan Piala Indonesia tahun 2019, Bu. Saat itu saya melihat gaya kepemimpinannya yang sangat baik. Benar. Selain itu kita cek lagi ya, ada apa lagi yang ada ketertarikan dari seorang Asnawi Mangkualam Bahar? Disiplin, tekun, seorang pemimpin yang handal, seorang kepemimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Anak-anak, di sini Bu Vika memiliki satu video. Silakan kalian amati dan cermati video ini. Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kita harus memiliki semangat 45 dan berjiwa nasionalis agar Indonesia menjadi lebih baik. Tapi, kurasa itu telah dilupakan. Fahmi, murid yang selalu berjiwa nasionalis, selalu menjunjung tinggi apa itu arti Pancasila dan merah putih. Disiplin adalah kewajiban bagi Fahmi. Fahmi mungkin memang hidup dalam keterbatasan. Semua hal harus dia lakukan sendiri. Tapi ia selalu berjuang untuk menjadi mandiri. Letih, lesu, ia tanggung sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Indonesia, ku ingin kau lihat Fahmi bahwa keterbatasan tidak menutupinya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dan Fahmi, ku ingin terus bersamamu, bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi nyata. Kalian sudah mengamati video tadi? Sekarang saya ingin bertanya dengan kalian. Apa yang bisa kalian dapatkan dari
cerita yang ada di dalam video itu. Ya? Walaupun hidup dengan segala keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan semangat 45 serta berjiwa nasionalisme. Ya, ada lagi? Tetaplah menjadi mandiri. Tetaplah menjadi mandiri. Ada lagi? Keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam diri kita bukanlah suatu halangan untuk mencapai cita-cita. Bukanlah halangan punya cita-cita. Ada lagi? Ya. Hidup dengan keterbatasan tidak menghambat kita untuk selalu bersemangat meraih cita-cita. Sip. Dari beberapa jawaban kalian, dapat saya simpulkan jika di dalam video tadi ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu keterbatasan tidak akan menghalangi kita meraih cita-cita. Asalkan kita selalu bekerja keras, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Dari pelajaran yang ada di dalam video tersebut, dapatkah kita kategorikan cerita yang ada di dalam video itu adalah cerita inspiratif? Bisa, Bu. Mengapa? Ya. Karena saya mendapat pelajaran yang menginspirasi dari video itu. Karena dapat pelajaran yang menginspirasi. Anak-anak, sebelum kita belajar menulis cerita inspiratif, kita akan belajar terlebih dahulu menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita inspiratif itu. Ada nilai simpati, nilai empati, nilai peduli, atau nilai penghargaan. Tahapan menulis yang akan kita lakukan adalah tahapan menulis temukan, rangkai, tulis, benahi, dan publikasi. Atau Bu Vika beri nama teralis besi. Sekarang, ayo silakan kalian berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Tunjuk satu temanmu sebagai ketua kelompoknya ya. Di sini, Bu Vika akan menggunakan media. Saya ambil medianya. Anak-anak, di depan Bu Vika ini terdapat 2 media. Media mystery box dan media story box. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bola yang ada di dalam media mystery box. Ayo, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Silakan nanti kamu ambil bola yang ada di dalam sini, kemudian kamu buka bolanya. Temukan judul yang ada di sana dan kaitkan apakah judul ini ceritanya ini atau yang ini. Paham, Nak? Silakan sekarang kalian ambil bolanya. Dicocokkan judulnya. Kupu-kupu yang pemalas. Cari yang mana kira-kira kupu-kupu yang pemalas. Nah. 10.000. Ya, coba yang mana? Ya, benar. Silakan duduk kembali dan diskusikan dengan kelompok kalian. Terima kasih. Semua kelompok sudah mendapat cerita inspiratif? Ya, Bu. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan identifikasi nilai yang ada di dalam cerita inspiratif itu. Bisa itu nilai simpati, empati, peduli, atau penghargaannya. Silakan kalian kerjakan di dalam LK yang ada di dalam map-map ini. Map ini akan Bu Vika bagikan tiap kelompoknya.
Sudah kalian identifikasi nilai simpati, empati, peduli, atau penghargaannya? Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok berlomba untuk menempelkan hasil temuan kalian ke dalam papan yang ada di sini. Di sini Bu Vika sudah menyediakan papan simpati, empati, peduli, dan penghargaannya. Perwakilan kelompok silakan berlomba ya. Bu Vika hitung dalam hitungan 3, semuanya cepat-cepatan berlari ke depan untuk menempelkan. 1, 2, 3. Anak-anak, ayo kita amati bersama hasil temuan kelompok kalian. Kelompok yang pertama ini kelompoknya siapa? Kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 silakan maju ke depan. Nilai simpatinya. Dia ikut kasihan melihat anak belalang yang menangis karena terluka sayapnya. Menurut kelompok kalian ini simpati? Iya. Iya. Apa yang kamu ketahui tentang simpati? Simpati itu rasa iba terhadap orang lain. Rasa iba terhadap orang lain itu simpati. Iya nak, simpati adalah rasa iba atau prihatin kepada orang lain. Tetapi di dalam cerita kalian, teks yang kalian yang sebutkan di simpati ini, kalian seolah-olah merasa seperti orang itu. Itu adalah empati. Jika kamu seolah-olah merasa saya menjadi tokohnya, saya yang terluka, saya yang bersedih, kamu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu namanya empati. Simpati hanya merasakan dari luarnya saja, enggak ikut merasakan secara mendalam. Paham? Berarti ini lebih baik ditaruh di simpati apa diletakkan di empati? Di empati. Di empati. Sudah mengerti beda antara simpati dan empati? Mengerti. Alhamdulillah. Nah, silakan duduk. Anak-anak, sudah selesai mengidentifikasi nilai karakter yang ada di dalam cerita inspiratif kalian? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian tukarkan hasil temuan identifikasi kalian itu dengan kelompok sebelah kalian. Kemudian bandingkan nilai karakter yang ada di kelompok kalian dengan nilai karakter yang ada di teman kalian. Bandingkannya di dalam diagram Venn yang sudah ada di map yang Bu Vika bagikan tadi. Ya, di LK-nya situ ada diagram Venn. Silakan kalian tuliskan nilai simpati kelompok saya apa? Nilai simpati kelompok teman saya apa? Kalian tuliskan di sini. Sehingga kalian bisa membandingkan, oh simpati kelompok saya seperti ini, simpati kelompok lainnya seperti ini. Paham anak-anak? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan merefleksikan nilai-nilai yang sudah kalian temukan itu dengan kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian kaitkan nilai yang ada di dalam cerita inspiratif yang kalian temukan tadi dengan kehidupan sehari-hari. Kerjakan tetap di LK yang sudah Bu Vika berikan. Paham? Mengerti? Silahkan dikerjakan ya. Rafa, coba kamu baca hasil refleksi kelompok kalian. Hasil refleksinya yaitu setiap rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan pasti ada jalan keluarnya, Bu. Iya. Mengapa seperti itu? Ya, karena setiap rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, selalu berpikirlah positif terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, selalu berpikirlah positif terhadap masalah. Terima kasih. Anak-anak, kegiatan mengidentifikasinya sudah kita lakukan. Sekarang kita mulai kegiatan menulis cerita inspiratif
Tahapan yang pertama adalah tahapan temukan. Silakan, sekarang kalian keluarkan HP kalian. Silakan kalian keluarkan HP kalian. Sudah mendownload atau mengunduh live boxit yang sudah Bu Vika berikan semalam? Sudah, Bu. Kalian memang TOPBGT. Pastinya dong, Bu. Alhamdulillah. Sekarang silakan kalian temukan cerita-cerita atau inspirasi-inspirasi apa yang ada di dalam cerita inspirasi kalian itu ke dalam pohon inspirasi. Ya, di dalam live boxit itu ada pohon inspirasinya. Iya, Mbak? Bu, saya lupa tidak membawa HP. Tenang, ada lagi yang tidak membawa HP? Siapa lagi yang tidak membawa HP? Ya. Nanti yang tidak membawa HP atau paketannya habis, silakan ke depan mengambil LK yang sudah Bu Vika siapkan ini. Ya, silakan nanti tiga anak maju ke depan mengambil LK yang sudah Bu Vika siapkan. Anak-anak, sudah selesai mengidentifikasi hal-hal yang menarik? Sekarang silakan kalian pilih tiga hal yang paling menarik yang ada di dalam pohon inspirasi ini. Pilih tiga saja kemudian tulis di bagian ini. Ya, kerjakan di live boxit-nya. Setelah memilih tiga, kemudian tentukan temanya. Kalian tentukan temanya, kalian tulis di bagian ini di live boxit-nya. Paham anak-anak? Nah, silakan sekarang berdiskusi pilih tiga. Anak-anak, tahapan selanjutnya adalah tahapan rangkaian. Di sini kalian mulai menyusun draft tulisan. Silakan kalian perhatikan ini. Di sini kalian bisa menulis bagian orientasinya dari pengenalan tokohnya atau pengenalan latarnya. Jangan lupa, di dalam kegiatan menulis, perhatikan tiga hal. Yang pertama, unsur cerita di dalamnya, struktur ceritanya, dan kelogisannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan sekarang coba kalian isi yang ada di dalam live boxit kalian. Bagaimana? Sudah sampai mana mengerjakan LK-nya? Menentukan bagian resolusi, Bu. Menentukan bagian resolusi, berarti sudah tahap-tahap akhir ya? Siap. Silakan dilanjutkan. Menurut kalian enaknya konfliknya dimulai dari mana ya? Menurutku bagaimana kalau dibuat sadar akan perbuatannya aja? Jangan begitu. Kalau seperti itu, masalahnya sudah masuk bagian resolusi dong. Terus ini enaknya gimana ya? Bingung juga ya. Bagaimana kalau kita tanyakan Bu Vika saja? Aku panggilkan Bu Vika ya. Bu Vika. Apa ada kesulitan? Ya Bu, kami bingung mau memulai bagian komunikasi dari mana. Bagian komplikasi itu mulai munculnya sebuah permasalahan. Kira-kira kelompok kalian mau memunculkan masalah dari mana? Kira-kira saya memunculkan permasalahan tokoh dimarahi orang tuanya, Bu, karena membolos sekolah. Bagaimana, Bu? Boleh. Kalian bisa mengambil cerita saat tokoh dimarahi oleh orang tua, kemudian tokoh keluar dari rumah dan pergi. Saat di luar rumah, tokoh bertemu dengan seseorang. Dikiranya tokoh ini, orang itu mau menolong dia. Ternyata penolong yang dimaksud itu ternyata pencuri. Misalkan seperti itu. Kemudian kalian kembangkan cerita itu. Paham? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Anak-anak, sudah selesai menyusun draft tulisan cerita inspiratif kalian? Sudah, Bu.
Nah, sekarang silakan cerita inspiratif yang ada di draft tadi kalian gabung menjadi satu cerita inspiratif yang utuh. Ya, ada di lembar life box sheet yang bagian agak bawah. Silakan kalian kerjakan di sana. Sudah selesai menulis cerita inspiratifnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang sebelum Bu Fika memberi penilaian terhadap hasil tulisan kalian, kalian tukarkan hasil tulisan kalian dengan teman kalian dan nanti akan diberi komentar oleh teman kalian. Komentarnya bisa berupa itu salah penulisan EYD, bisa itu berupa salah tata bahasanya, atau nilai simpati, empati, peduli, atau penghargaannya, tetap kerjakan di left box sheet-nya. Ya, silakan diamati. Di left box sheet itu ada bagian tulisan utuh dan komentar. Kalian beri komentarnya di bagian kolom komentar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai pemberian komentarnya? Sudah, Bu. Ayo, sekarang giliran Bu Fika yang akan menyunting hasil tulisan kalian. Coba kelompok 5. Perhatikan hasil dari kelompok 3 ini. Menurut kamu, apakah sudah sesuai hasilnya? Ya. Cerita inspiratif pada kelompok 3 sudah bagus, Bu. Hanya kurang pada bagian rasa empati yang belum dikembangkan. Oh, ya, ya. Memang hasil dari kelompok 3 ini lebih banyak di bagian penghargaannya. Silakan nanti kelompok 3 direvisi kembali ya. Kalian tulis kembali ceritanya dan di bagian simpatinya lebih ditambahkan dengan empatinya. Terima kasih. Nah, sekarang silakan kalian perbaiki cerita inspiratif kalian itu berdasarkan komentar teman kalian, berdasarkan revisi dari Bu Fika hasil suntingan tadi, tulis secara utuh ya. Kembali kalian tulis lagi secara utuh berdasarkan hasil revisi dari Bu Fika dan komentar kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, semangat berjuang. Bagaimana? Sudah selesai cerita inspiratif kalian? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Cerita inspiratif kelompok kalian sudah selesai. Sekarang tugas mandiri bagi kalian tiap kelompoknya, silakan unggah hasil tulisan kelompok kalian itu dalam bentuk video. Bisa itu videonya hanya berupa tulisan saja, bisa itu berupa gambar, atau bisa itu berupa gambar dan tulisan yang ada suara kalian. Seperti video yang tadi kita lihat. Seperti itu. Paham anak-anak? Kerjakan secara mandiri ya. Ingat, itu adalah tugas mandiri kalian. Silakan kalian lanjutkan tugas pembuatan video kalian itu nanti di rumah ya. Ada satu tugas lagi untuk kalian. Silakan kalian mengapresiasi hasil video teman kalian itu, berilah komentar ya. Silakan kalian memberi komentar terhadap hasil video teman kalian yang diunggah di media sosial. Jadi satu anak memberi komentar terhadap 3 video yang diunggah temannya. Paham? Paham. Contohnya Rafa. Rafa mengunggah videonya. Kemudian Naina, Rafli, dan Dimas memberi komentar terhadap videonya Rafa. Paham anak-anak? Nah, silakan dikerjakan di rumah ya. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, mari kita ingat-ingat kembali materi apa saja yang sudah
kita pelajari hari ini. Ya. Mengidentifikasi bagian simpati, empati, peduli, atau penghargaan dari teks inspiratif yang kami simak atau kami baca. Ya. Membandingkan nilai karakter simpati, empati, peduli, atau penghargaan dari teks yang kami simak atau kami baca. Ya. Kami sudah belajar menulis cerita inspiratif yang bermuatan 4 hal, yakni simpati, empati, peduli, atau penghargaan pada fakta atau pengalaman diri orang lain. Mempublikasikan cerita yang kami tulis yang bermuatan simpati, empati, peduli, dan penghargaan, dan kami share ke media sosial. Ya, alhamdulillah, apa yang kalian simpulkan semuanya benar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada 2 pesan dari Bu Fika. 1, tak peduli kamu siapa, tapi ingatlah kamu sudah berbuat apa. Yang kedua, beranilah kalian bermimpi, tapi yang lebih penting, beranilah kalian melakukan tindakan di balik mimpimu itu. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat. Dan ingat pesan Bu Fika, pantang menyerah dan selalu bersemangat apapun kendala yang kalian hadapi. Semoga cerita-cerita inspirasi yang kalian pelajari hari ini bisa menginspirasi kalian menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.